anak Melayu, senyum terukir, senyum terukir bila disapa. Dalam pantun ku kirim rindu, rindu mengalir, rindu mengalir di dalam kata. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi. Ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa? Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi. Ku pandanglah manis ala amboi amboi, hai anak kita. Pohon sena, pohon meranti, di tengah-tengah buluh perindu. Adik di sana, abang di sini, di tengah-tengah rindu menderu. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi. Ku pandanglah manis ala amboi amboi, budaya kita. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi. Ku pandanglah manis ala amboi amboi, hai budaya kita. Selamat datang. Apa khabar? Selamat pagi. Jumpa lagi. Sila. Kalau kita sebut saja tentang nama Abang Roslan ni memang dia istimewa sikit. Sebab kalau lagu-lagu rakyat ke dengan teater-teater, bangsawan apa semua, memang ada kena-mengena lah dengan Abang Roslan ni. Jadi macam ni kan, kita nak cerita tentang lagu rakyat. Apa perbezaan lagu rakyat daripada lagu-lagu yang lain? Daripada segi kreatifnya, daripada segi mesejnya, daripada segi alunan dia. Cuba ceritakan sikit, Abang Roslan. Okay, pertama sekali lagu rakyat, dah tentulah dia kena intim dengan rakyat. Intim tu maksudnya mudah-mudah di mesri, maksudnya macam lagu Lemak Manis semua orang boleh nyanyi. Dia tak ada susah-susah, dia guna pantun. Pantun tu adalah kan sastra rakyat kan. Jadi lagu rakyat kebanyakannya menggunakan pantun-pantun Melayu menjadi liriknya. Jadi macam mana Abang Roslan buat lagu-lagu rakyat ni? Okey, dia ada dua. Pertama, saya pergi menyelidik, menjumpa tokoh-tokoh lama, mereka ni boleh nyanyi sebenarnya. Tapi kemudian kita rakam, dan bila saya rakam, saya memberi bukan inovasi pun sebenarnya, kita bagi cantikkan lagi melodinya, kita pilih lirik-lirik yang baru kan. Sebagai contoh, dulu mak-mak kita kan duk buai anak kan, itu sebenarnya itu melodi tu. Jadi kita rakam, kita isi dengan pantun dan sebagainya. Kalau kita nak tanya kan tentang sekarang ni kan, daripada segi kreatif, daripada pembikinan muzik tu kan, apa sebenarnya yang boleh dibuat untuk menengahkan lagi lagu-lagu yang version daripada rakyat ni? Dulu lagu rakyat tak ada muzik pun, paling-paling ada gendang satu atau satu instrumen yang tak ada. Tapi bila sejak saya rakam pada start tahun 2002, saya memasukkan elemen muzik macam tadilah. Saya gunakan kawan-kawan yang kita kompos dulu muziknya. Dulu tak ada macam tu pun. Sebab selepas itu baru lagu rakyat tu mula dikenali lah. Sebab bila dah disiarkan di radio, orang kenal lah. Dulu lagu rakyat ni pakai rebana atau seruling gitu je. Sebut pasal dulu dengan sekarang kan, mungkin Abang Roslan boleh ceritakan pendapat tentang dulu muzik dulu dengan sekarang. Macam mana? Adakah macam Abang Roslan macam lagu rakyat dulu lagi sedap, lagi bagus daripada lagu sekarang? Salah satu yang paling mudah, dulu orang main by heart, dia tak pakai nota dan sebagainya. Dia kat situlah dia gesek bila dia tak adanya kan. Sekarang orang bermain dengan skor muzik dan sekarang dia terikat dengan benda tu kan. Itu salah satulah. Jadi itu antara yang saya nampak dari segi muziknya lah kan. Sebagai orang lama lah, mungkin ada idea cara untuk kita nak naikkan kembali lagu-lagu rakyat. Mungkinlah ada idea kan. Pertamanya konten dia, lagu rakyat tu kena
diguna dalam acara acara besar. Dia yang maksudnya kena dominan dalam dalam masyarakat lah. Sebagai contohnya, kita dah ada beberapa pertandingan da'i sekarang. Buatlah pertandingan lagu rakyat. Dengan hadiah yang besar tu, seluruh orang akan masuk. Dengan sendirinya lagu rakyat tu akan popular. Salah satulah. Kan? Dan mungkin sekarang ni macam bulan kebangsaan dan mungkin Abang Rosnan ada perancangan untuk celebrate ataupun nak sajikan kepada penonton-penonton dekat rumah. Sebenarnya saya memang sering diundang dalam majlis-majlis rasmi kerajaan dengan genre ni sebenarnya. Sebab tak ada orang buat pun kan. Memang ada macam kebangsaan tahun ini saya diundang di Negeri Sembilan. Tapi saya agak bersendirian lah sebabnya saya tak ada pelajar-pelajar yang bolehnya lagu rakyat macam tu kan. Memang digunapakai majlis tertentu lah. Yeah. Kan? Dengan cerita ada acara yang terbaru kan tentang satu persembahan teater. Bersama dengan JKKN kan? Ya, saya sebenarnya nyanyi itu salah satu je. Saya bidang saya ialah pengarah. Ya, daripada bahagian pengembangan seni budaya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Encik Syarizan. Selamat datang. Jemput duduk. Itu kita baru cerita tentang apa kisah-kisah yang terbaru tu. Okey, tadi Abang Rosnan ada sebut pasal mengarah. Oh, jadi adakah ini ada kaitannya? Sebenarnya saya mengarah. Saya mengarah teater, saya mengarah drama TV pun. Tahun 99 kan. Ini saya buat habis dengan Osman Ali, Omak Rindu. Kan dia orang syuting kat Jogja. Okey, Bangsawan ni adalah teater tradisional. Salah satu kita ada teater moden, teater tradisional. Bangsawan ni salah satu persembahan teater lah. Tapi untuk lebih lanjut kena tanya bos saya lah pasal bangsawan. Cuba cerita sikit tentang intipati persembahan ni, cerita dia, apa kisah dia yang dekat dengan kita ke macam mana? Okey, untuk bangsawan kali ini, dia di bawah projek Semarak Bangsawan yang kita dah mula sejak tahun 2007 oleh JKKN. Dah 13 tahun lah masuk tahun ini. Dan pada tahun ini, tahun pembukaannya adalah bangsawan ini lah, menyerahnya seorang puteri. Menyerahnya seorang puteri ini memang karya Cik Zakaria Arifin dan arahan Cik Roslan Madun lah. So intipatinya nanti Cik Roslan akan ceritalah macam mana pergerakan ceritanya. Dan tarikhnya bermula pada malam ni, 23, 24, 25 Ogos. Oh, bermula malam ni? Bangsawan kalau nak tengok memang di sini je, di Pusat Pelancongan Malaysia di Matic. Di auditorium. Dia buat datang lah. InsyaAllah. Jadi cerita sikit tentang apa yang cerita ni nak ditonjolkan. Cerita dia berkisah tentang Laksamana Hantua melarikan Tuan Teja ke Melaka. Jadi menaik ke satu jong tu besarlah. Sementara nak sampai ke Melaka tu singgah di satu pulau dan berlaku berbagai peristiwa. Ya, ini tak ada ditulis dalam sejarah. Ini adalah kreativiti penulis Zakaria Arifin dan kita menggarap cerita. Jadi cerita dia adalah tentang perjalanan Hantuah dan Tuan Teja ke Melaka. Jadi di situ berbagai peristiwa yang berlakulah. Okey, dia macam kuno macam Sinbad lah. Dia ada banyak-banyak version. So ini salah satu kononnya dia terperangkap dalam satu pulau. Dan apa yang berlaku kat pulau tu sebelum dia patah balik ke Pahang macam itulah. Tak, dia akhirnya ke Melaka. Ke Melaka. Juga. Tapi ada peristiwa yang dalam jong itulah. Itu kita panggil grey area. Jadi kita agak ada besar lesen lah untuk buat apa peristiwa pun. Jadi cerita sikit daripada segi cerita rakyat ni, ada dia punya guideline ke ataupun benda-benda macam ni macam abang cakap ada grey area, so tak kisah sebenarnya. Janji dia menengahkan kesenian. Dia sebab cerita bangsawan ni dia lain pada teater-teater biasa ni. Sebab bangsawan ni dia ada struktur dia sendiri. Dia mestilah kisah dia mestilah berkisahkan raja-raja. Macam tadi ada Sultan Mahmud Sultan Melaka. Sultan Melaka. Lepas tu mesti ada perjalanan dia. Maksudnya dia akan bergerak daripada satu mula daripada istana, dia bergerak sampai dan dia berakhir dengan istana juga. Istana juga. Lagi satu dia ada tokek panggung, dia ada muziknya live. Dia ada backdrop ataupun tirai latar. Macam-macam dia ada extraterrestrial. Dalam cerita tu dia macam extraterrestrial ni macam iklan lah. Ada penyanyi. Sementara nak menunggu satu babak ke satu babak, dia ada penyanyi. Penyanyi tu dia boleh nyanyi lagu Inggeris boleh, lagu Hindustan boleh. Sebab dia kadang-kadang dalam babak tu berlawan apa semua nak meredakan tekanan penonton. Macam dekat TV sekarang ni lah. Antara babak-babak yang boleh disaksikan nanti. Antara babak. Dia ada semua dalam tu, nak tengok silat, tarian, adat istiadat istana.
lukisan kostumnya semua kan, kostum busananya, busananya ya. Nyanyiannya semua adalah. Jadi adakah ini dikirakan inisiatif ataupun tarikan yang baru dilakukan untuk menarik minat anak-anak muda untuk datang ke tengok teater? Sebenarnya ini bukan benda yang baru sebenarnya. Kita dah 13 tahun ya. Dah 13 tahun. Cuma bangsawan ini tidak dipentaskan oleh kumpulan yang biasa sebab dia memerlukan kos yang agak besar dan ramai yang terlibat. Jadi TPT biasa ni boleh dengan 4 orang, 10 orang, 2 orang pun boleh kan? Bangsawan tak boleh. Dia kena ada macam tadilah kan, dia memerlukan ramai tenaga dan tu selain daripada pelakon. Pelakon pun ramai. Bangsawan selalunya pelakon ni 10 ataupun dekat 20 orang. Itu sebabnya kumpulan TPT biasa tak buat benda ni. Jadi inisiatif JKKN lah. Okey, kalau kita tengok daripada segi tajuk dia, menyerahnya seorang puteri kan. Adakah dia satu kisah yang sedih? Dan cerita sikit tentang pelakon-pelakon yang telah dipilih. Okey, pelakon memang saya yang casting. Memang pelakon-pelakon yang saya pilih tu, kita ada 7 orang pengarah teater yang saya gabungkan dan tu jadi pelakon. Selama ni mereka mengarah tapi mereka jadi pelakon kali ni. Tapi dan kita undang Syahrudin Tambi. Zaidi Umar. Nama-nama hebat tu. Kan. Lepas tu lain-lain tu masuklah macam Rosli Ramadan, Rosli Hari Safuan. Hari Safuan jadi hantu. Kan. Jadi pelakon tu memang mereka pakar yang berani lah. Ya, ada ramai, ada Rosli Mansur, Rosli Ramadan, Fazrin, ramai lagi lah. Dan saya gunakan juga banyak juga pelajar-pelajar suara yang telah graduate yang memang baguslah macam memang sebagai contohnya untuk silat koreograf dia saya panggil siapa Wan Zin ni memang hebat dari persilatannya termasuklah Harry pun kan dan satu istimewanya kita ada syair dalam bangsawan ni saya undang juara syair kebangsaan untuk mendendangkan syair setiap dalam guys. Satu teater tu wrestling ada nyanyi ada syair ada lakonan apa semua ada. Mungkin Abang Rosli boleh sampaikan sedikit syair kepada penonton kita yang ada. Boleh tak? Yang ada dalam persembahan tu. Alah, tak ingatlah pula. Saya tak bawa lirik lah kan. Tapi boleh syair saya biasa lah. Okay, tapi silakan. Jadi kita boleh dengar. Tapi liriknya bukan untuk dalam tu. Kan? Bismillah itu mula karangan. Gurindam bayu nama timangan. Kisah rencana dalam buangan, nestapa lara di gunung larangan. Tapi yang tu yang benda nanti perempuan. Siapa tu Syara namun memang dahsyatlah kan saya. Kita lelaki saat ini perempuan lebih selesa kan. Nampaknya pujian demi pujian demi pujian. Mari kita kena tengok persembahan ni. Nampak macam terbaik ni. Betul. Jadi anda semua kena serbulah malam ni. Mulai malam ni kan. Okey, insyaAllah. Terima kasih kerana sudi datang menghadiri. Ceritakan sikit Ahmad Ruslan juga. Sambil mendengarkan lagu, dia bagi syair lagi, package lagi kan. Lama kita tak dengar orang-orang yang berseni ni, yang mempunyai bakat seperti ini kan. Dia macam tu je dia boleh buat sebenarnya dengan suara yang sangat sedap. Saya juga akan nyanyi satu lagu untuk extra term malam ni. Yes. Jadi malam ni kena pergi. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Abang Roslan dan juga Encik Syarizal yang sudi datang.